Yey, tetap lagi di channel gue, Chris Lugita, channel GSL guys. Sekarang gue balik lagi ke SNSD, tapi ini Taeyeon Special MV Grand Saga featuring atau collab nih sama Taeyeon nih guys, Special MV. Nah, nanti gue enggak tahu nih guys, ini Grand Saga tuh apa, gue baru dengar pertama kali guys. Sebelum kita mulai, kita dulu guys. Ceplok. Eng, oke guys, ini tahun 2020 guys, 30 Oktober guys. Ini dari channel Grand Saga. Ini gue nggak tahu nih guys, ya mungkin teman-teman dari SNSD atau nggak dari Sony ini bisa ngasih tahu nih Grand Saga itu siapa guys ya, atau apa, gue juga nggak tahu. Kita react aja pakai guys. Let's go, ceplok. Grand Saga. Tunggu guys, sang by Taeyeon. Oh Jepang, Yoko Shimomura guys. Ini dari anime ya guys ya. Kalau nggak salah guys, iya ini Akmal yang ngasih video nih guys. Kita lihat guys suaranya guys. Dikit green. Duh karismanya Taeyeon tuh gila emang ya. Ini bias gue juga masalahnya guys di SNSD guys. Masalahnya cantik banget, parah. Anjir penjiwaan bertapa gue langsung berinding sialan. Anjir halus banget. Oh my god guys. Oke build. Tapi bener deh guys, gue kalau denger Taeyeon, dia emang lagu-lagu dia emang spesial buat Grande itu luar biasa banget guys. Maksudnya dia bisa bawain dinamika vokal tuh. Gila nih Taeyeon, gila tau gak sih guys, beneran deh. Tuh guys. Wow. Aduh, gila. Vokal ikut dinamika naik guys ya. Oh nice, chordnya. Aduh. Anjir jadi sedih gue guys, dengernya guys ya. Asli gue dengernya sedih banget denger suara dia guys. Oh. Wow. Tuh di bagian situ nih kalau misalnya rekaman juga sulit guys. Ta 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 harus nih. Asik guys, staccato, legato, staccato, legato. Waduh, itu susah loh guys. Ta-da-da. Wow. Gua enggak tahu guys, gua sering denger vokalis nyanyi dengan teknik yang kayak begitu guys, tapi gua enggak tahu nama-nama teknik vokal soalnya gua emang enggak. Ya, gue bukan vokalis guys, tapi gue tahu banget nih. Ini perpindahan-perpindahan teknik vokalnya berasa banget guys. Oh my god. Nguasin teknik banyak banget Taeyeon ya. Panjang guys. Nggak, Taeyeon tuh tipe-tipe disayangin sama pemain band guys. Bener deh, pemain band tuh kalau misalnya ketemu vokal bagus tuh kadang-kadang kita juga main tuh jadi enak banget guys, beneran guys. Tuh enak banget deh. Mama Yukero. Gila dia ngetake-nya juga bener-bener bagus sih kena mic-nya. Berasa lu diceritain gak sih di Nina Boboe nama Taeyeon guys ya, bener-bener tuh gimana gitu. Oh my god. Masterpiece juga sih guys. Brass section masuk situ, horn section guys. Lebih musik-musik ini sih. Big band. Oh itu dia. Makin naik. Timpani. Oh nice. Anjir nih makeup gini makin cantik deh. Oh my god. Legend sih dia.
Aduh. Ini kalau dia bawain lagu Disney original soundtrack nih pecah sih guys, nih Taeyeon guys ya. Pecah sih guys. Enggak masalah Taeyeon tuh guys, dia udah merdu tapi dia bisa bawain liriknya tuh benar-benar tuh kayak kayak bercerita kan, soalnya kalau kalian dengar-dengar kayak kayak apa namanya musical apa video gitu guys kan, kayak dia bercerita gitu guys, kayak di film-film kayak film Aladdin, Frozen ya kan, dia dia ngebawain kayak begitu guys, kayak bercerita gitu guys. Aduh, tuh manis banget dia nada itu. Asli deh. Kemana? Anjir tinggi loh. Teknik pengambilan napas sih guys. Ya, di sini guys ya. Nih nih. Ta da ta 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 da. Wah gila. Nih. Sorry guys. Ah. Nggak dipotong napasnya lagi. Operatornya kayak cinta menapas ini guys. Oh my god, itu gila keren parah sih. Oh kacau lah Taeyeon. Oh my god. Ini kayaknya original soundtrack juga ya guys. Ya gak tau gue. Anjir epic banget lagi terakhir. Gokil. Epic guys. Oh gokil. Musiknya lebih Jepang guys ya. Jepang ya. Yoko Shimomura. Habis ya? Iya habis sih. Ada apa lagi nih? Anjir cantik banget deh, parah sih. Gila guys ya kalau ngebahas Taeyeon tuh gue gak tahu sih guys. Mereka dia tuh vokalnya tuh kuat banget guys. Dia jatuhnya diva kali guys ya, diva di kayak, apa Korea guys ya, gue gak tahu di dunia. Tapi emang teknik vokalnya emang luar biasa banget sih guys. Kalian lihat tuh dia punya penggalan, dia ngambil napas, dia pinter banget setiap kalimat dia ngambil napasnya di mana itu dia oke banget menurut gue guys. Jadi nggak kesannya nggak ngos-ngosan. Sedangkan nih banyak tatatat gitu guys. Tapi nggak berasa dia kayak effortnya terlalu tinggi gitu guys. Kayak santai aja ngambil napas, tekniknya bagus banget guys. Gila gue kill Taeyeon guys. Oke, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Sign out. Bye bye.